Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info hangat yang panas di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Salam sejahtera. Marsah nekat jalani IVF. Kuala Lumpur, penyanyi popular Marsha Milan, 37, nekat untuk menjalani rawatan persenyawaan in vector dalam kurungan IVF dalam usaha untuk mendapatkan anak tahun depan. Marsha berkata selepas melalui proses perbincangan dengan suami Muhammad Saiful Nizam Muhammad, mereka akhirnya mencapai kata sepakat. Jika tiada halangan, mudah-mudahan saya merancang untuk menjalani rawatan IVF tahun depan. Saya sudah membuat penyelidikan di beberapa pusat rawatan yang boleh mengikut syarat-syarat ditetapkan suami. Selain ada bertanya kepada rekan-rekan artis, kos rawatan IVF ini mungkin lebih 5 angka, tetapi ia bukan masalah utama. Sebaliknya, saya perlu mempersiapkan diri daripada segi mental dan fisikal. Sebab itu saya pikir panjang dan perlu ambil masa yang tepat untuk melakukannya, katanya. Menurut Marsha, selama 7 tahun belum dikurniakan rezeki menimang cahaya mata. Dia tak pernah merasa tertekan dengan pertanyaan orang sekelilingnya. Tahun pertama berkahwin memang ada perasaan itu, tapi memasuki tahun kedua dan seterusnya saya okay sahaja. Saya tak tertekan dengan soalan orang, sebaliknya lebih kepada diri sendiri, karena siapa yang tak ingin nak zuriat, katanya.